Ini dagingnya ayam apa campur nih, Mas? Ayam. Ayam ya? Ini di kecap apa nih, Mas? Manis ya? Kecap manis. Kecap manis ya. Ini buat berapa porsi nih, Mas? 5 porsi. 5 porsi ya? Porsinya 10 tusuk ya, Mas? Iya. Ini pakai lontong atau nasi, Mas, biasanya? Lontong ada, nasi ada. Oh, lontong ada, nasi ada ya? Porsinya berapa, Mas, harganya, Mas? Sate aja 23. Sate aja 23. Sama lontong 28 ya? Kalau nasi lontong sama ya? Sama. Ih, mantap nih. Ini bukanya dari jam berapa, Mas? Jam 9 pagi. Sampai jam berapa, Mas? Sampai jam 7. Jam 7 malam ya? Iya. Ini sebelumnya dagingnya direbus dulu atau enggak sih, Mas? Enggak. Oh, nggak direbus dulu ya? Langsung aja, Mas, ya? Wah, ini udah matengnya ya, Pak? Ya, ini yang udah masih siap saji. Siap saji nih. Terus porsinya berapa nih, Pak, kalau boleh tahu? Pakai lontong 28, sate aja 23. Pakai lontong 28, sate aja 23? Iya. Oke, mantap. Ini bukannya dari jam berapa nih, Pak? Jam 9 sampai jam 7 malam. Jam 9 sampai jam 7 malam? Iya. Lokasinya ada di mana nih, Pak? Jalan Mungin City nomor 91 Proliman Balapan. Ini udah berapa tahun nih, Pak? Ya, kira-kira ya 60 tahunan. 60 tahunan? Iya. Wah, udah lama juga ya, Pak? Udah, dulu kan satu porsi sama es teh cuma 15.000. Dulu pas awal-awal ya, Pak? Awal-awal ya. Sekarangnya udah itu pakai es teh 31. 31 ya, Mas. Ada cabang enggak, Pak? Saudara-saudara sendiri, Mas, semua, Mas. Oh, semuanya ya, ya. Saudara sendiri ya. Ya. Di Solo juga, Pak? Di Solo. Solo juga ya. Ini di bumbu kacangnya ya, Pak. Apa di molas, Mas? Molas. Ye. Bungkus sama kan sini? Sini. Minum. Nah, ini bumbu kacangnya ya, Pak? Ya. Ini berapa kilo, Pak, sehari, Pak? Kalau boleh tahu. Ya, kira-kira hampir 70-an. 70-an kilo bumbu kacang ya? Ye. Satenya berapa tusuk, Pak? Banyak kalau sate ribuan itu kali ya, Pak? Ribuan, Mas. Ribuan sehari. Ya. Pendapatan itu ya 4 juta sampai 4,5. Oh, seharinya itu, ya, Pak? Enggak, itu yang jam 2 sampai jam 9 sampai jam 2 kan, nanti jam 2 sampai jam 7 kan KKE. Ini kan ADE. Oh, dua sip. Ya, Pak. Jadi, berarti satu sipnya 4 jutaan berarti ya? Ya, 4 juta, 3 jutaan. 3 juta ya? Berarti sehari bisa 8 juta ya, Pak? Maksudnya ya, mungkin, ya? Mungkin. Ya, kira-kira segitu. Mantap nih. Karena rasa juga... Ya, itu utama. Ngomong ya, Pak? Yang orang utama ya, rasanya itu. Asli Ponorogo, Pak? Gimana? Kulo Sragen, Mas. Oh, sing asli Ponorogo, Bos. Oh. Yang punya ini asli Ponorogo. Pak Sukri ya, biasanya. Iya, Pak Sukri. Kalau kawan saya orang Madiun, Pak. Gimana? Orang Madiun. Orang Madiun. Iya. Kevin. Ini air harus air panas apa? Iya. Kalau air panas kan lebih cepat. Lebih cepat ya, Pak. Kalau air dingin lebih lama. Hmm. Saya lihat emang bumbu kacangnya yang bikin bedain dari sate lain ya, Pak. Ya, yang biasanya bumbunya itu rasanya. Ya. Kayaknya dari penampakannya udah enak banget kelihatannya ini. Berapa kilo, Pak, sambal kacang sehari? Ya 70 sampai 80 kilo. Ih, mantap nih. Kalau satenya ribuan tusuk. Sehari ya? Hmm. Lebih, Mas. Lebih, hampir 3.000-an. 3.000-an tusuk. Kalau online ada juga, Pak? Online banyak, Mas. Ada ya? Di Grab, Shopee. Grab, Shopee, GoFood ya? Sama ya, sama Gojek. Gojek ya? Ini namanya Sate Ayam Ponorogo. Sate Ayam Ponorogo Kestalan, Jalan Mungin City nomor 91. Tapi banyak juga yang bungkus ya, Pak? Iya, banyak, Mas. Ya, satu hari ya kira-kira hampir 500-an bungkus ya, Mas? Oh, yang bungkus itu hampir 500 porsi ya, Mas? Iya. Oh, kalau dibungkus, bumbunya dipisah ya, Pak? Ya, kan. Tinggal minta nih, Mas. Oh, tergantung permintaannya? Iya. Kalau nggak minta, langsung. Langsung juga ya? Kan, kalau dipisahin itu makannya ya ribet ya, Mas? Kalau dicampuran makan cepet. Iya, kalau dicampur tinggal buka, langsung makan ya, Pak? Iya, itu makannya tuh.
Ini rahasianya apa nih Pak? Gimana? Bisa bertahan 60 tahun ya Pak? Wah itu ya rasanya itu Mas. Rasanya ya, ya. Pak? Kalau rasa berubah-ubah kebanyakan kan customer kan pindah tempat. Pindah tempat ya, ini berarti terjaga banget kualitasnya ya Pak? Iya. Rasa itu yang kan paling utama. Paling utama kalau ya. Kalau biarpun mahal, kalau enak kan nggak mengecewakan pelanggan. Ya, walaupun harganya naik tuh, kalau rasa biasa. Cocok mah udah. Ya. Kalau harganya, harganya mahal, rasanya nggak enak ya. Orang kan cuma satu kali aja udah itu nggak balik lagi. Ya. Kembali lagi. Pesan penonton kan ya Pak, yang lagi usaha nih, biar usahanya itu sampai berpuluh-puluh tahun nih Pak. Pesannya apa nih Pak? Kira-kira. Nah, itu tergantung yang punya resep Mas. Kalau seandainya itu Mas pengen usaha tapi sekecilan dulu, nanti kalau cari pelanggan itu kan gimana rasanya, kalau enak kan nanti kan diperkembangkan lagi kan akhirnya lama Mas. Oh gitu iya. Kan dulu ya, dulu kan Bapak kan ya keliling terus kan kok rasanya enak, keliling terus kan cari tempat buat mangkal ya di sini itu. Oh jadi keliling dulu awalnya berarti ya? Ya keliling di pikul itu. Oh pikulan dulu awalnya. Ya. Itu kan dicari pelanggannya kan nggak mangkal loh Pak tuh gini-gini. Akhirnya Bapak mencari tempat di mana yang tempat yang bagus untuk mangkal itu. Mangkal ya. Jadi orang tuh nyarinya nggak susah ya Pak? Ya. Dulu kan keliling dari mulai jam 3 sore sampai jam 10 sampai jam 12 dulu Bapak kelilingnya gitu. Berarti emang awal merintisnya tuh nggak mudah juga ya Pak? Wah susah Mas, kadang nggak laku gitu. Biasanya kan Bapak dulu keliling itu kan ada pelanggan kok enak kok dicari akhirnya Bapak teman ya di sini itu. Oke teman-teman, kita udah ada di Sate Ayam Ponorogo Pak Mangun bareng Om Frans nih. Nih kita lagi makan sate apa nih? Sate Ponorogo. Sate Ponorogo nih ya. Wih, ini isinya ada apa aja nih Om? Ini ada sate daging. Sate, ya, sate daging ayam nih. Lontong. Ada lontongnya. Ada apa nih? Bawang enggak digoreng ya? Bawang mentah ya, sama sambelnya nih ini. Khas Ponorogo nih ini. Khas Ponorogo ininya nih. Nah, mantap ini. Nih. Ini ngomong-ngomong seporsi berapa nih Om? Seporsi kayaknya 23, sate doang. Kalau pakai lontong berapa nih? Tambah 5.000, 28 ya. Jadi 28.000 nih. Wih, mantap nih. Oke. Sate kita cobain aja ya, Om. Buril. Beh, dagingnya. Ayo, cobain Om. Bismillah dulu dong. Bismillah. Oh. Mangan Kita dulu. Buril mau bismillah. Ulang. Aku mangan bos ini. Oke, Om. Sate kita cobain ya, Om. Oke. Bismillah. Ini tuh bumbu kacangnya enak banget ya, kental. Wah, Ponorogo banget nih. Enak banget dong. Bawangnya, kita cobain bawangnya nih. Kental halus ya. Kental halus nih Bin. Kental lembut ya. Sama sate Madura sama beda. Beda ya, bumbunya tuh agak lembut gitu kalau ini kacangnya ini. lebih halus ya. Kacangnya lebih halus nih. Terus rasanya juga beda sih. Ini katanya sate legend di Solo nih Bin. Udah 60 tahun katanya ini. Wih, 60 tahun. Iya. Wih. Gokil. Kita aja belum lahir, boy. Iya. Lahir. Lontongnya gimana lontongnya? Untungnya gampuk banget Bin ya. Buk. Biasanya lontong agak lengket ini enggak ya? Ini enak ya? Enak, gigitnya enak. Ukuran satenya gimana? Ukuran satenya juga gede banget nih teman-teman. Ukuran daging ayamnya gede-gede potongannya nih. Sekali bakar tadi berapa? Sekali bakar kayaknya banyak tuh, sampai ratusan ya, Li? Iya, kayaknya. Ini sehari tuh katanya bisa sampai 3.000 tusuk. Terus
sambelnya tadi berapa ya, Bor? Oh, sambel kacang 70 ya? 70 kilo seharinya, Dok. 70 kilo, guys. Cobain sambelnya nih, kita aduk-aduk ya, Om. Cobain sambelnya. Kita cocol. Satenya nih. Mantap, Bor. Mantap. Ini yang full daging ya. Full daging ya. Mantap. Ini sih worth it banget ya, Om. Worth it. Kenyang sih. Kenyang ya. 10 tusuk ya? Tusuk yang melontong. Gede-gede lagi. Gede-gede. Tempatnya gimana, Bor? Ini tempatnya tuh di Kota Solo. Ini tadi patokannya apa nih, Bin? Pom bensin apa ya? Proliman Balapan Solo nih, teman-teman. Langsung aja dicek di Google Maps. Sate Ayam Ponorogo Pak Mangun nih. Wah. Porsinya banyak ya. Porsinya banyak, dijamin kenyang dan enak banget ya, teman-teman. Terus kalau di sini ada live musik ya, guys. Kenyang deh. Enggak ya. Dua porsi bisa ya buat dua orang ya. Bisa. Porsi bisa buat dua orang ya. Gede-gede banget nih. Ini. Cocok buat dua orang. Banyak juga. Oke, teman-teman yang lagi di Kota Solo atau mau ke Solo, jangan lupa cobain Sate Ayam Ponorogo Pak Mangun nih. Dijamin puas, porsi banyak, rasanya enak banget ya, teman-teman. Betul nggak, Om? Size tuh canggih. Apa rasanya? Canggih. Canggih ya? Canggih, okay, rasanya canggih. Mantap nih.